Macam mana nak sayang diri tu? Okay. So sebenarnya dalam pada untuk you bersedia untuk menjadi wanita luar biasa, untuk menjadi wanita baka Asia 2020, dia sebenarnya ada tiga persediaan. Yang pertama adalah kita perlu diagnose. Perlu tahu apa yang berlaku sekarang ni. Apa masalah dia sekarang ni. So yang pertama yang kita nak buat adalah diagnose. Kita diagnose. Okay. So sebelum anda nak bersedia untuk nak menyelamatkan rumah tangga, okay, ramai orang yang rasa marah. Faham? Biasalah bila dah ada orang ketiga, kita akan rasa tertipu, kita akan rasa terhina, mengamuk, akan cepat nak buat macam-macam lah. Tak boleh berfikir jauh kan. Tapi pada saya, sebelum anda terus nak berpisah, terus nak mengamuk, terus nak ni, pada saya yang penting first, empat langkah untuk diagnose. Saya nak anda kenal pasti apa yang berlaku dalam diri anda dulu. Barulah boleh anda nak ubah sesuatu. Kedua adalah heal. Kita sembuh. Bila kita dah diagnose, okay, kita nak heal, kita nak sembuhkan. Okay? First adalah kita rawat hati you dulu. Sebab kalau hati you tak settle, you masih teringat-ringat perempuan sana, perempuan sini, teringat WhatsApp sana, teringat WhatsApp ni, terbayang-bayang suami punya gambar lucah dengan perempuan sana, terbayang gambar bogel wanita sana dengan suami anda. Banyak saya dengar cerita ni. Selagi anda tak settle benda ni, selagi itulah tak guna segala strategi. Bila kita dah sembuhkan, tak cukup sembuhkan, kita ada maintenance untuk meneruskan. Ha, sustainable perlu ada. Ramai orang bila dah hit, lepas tu nak buat apa? Lepas tu kembali pada asal. Ha, itu masalah dia. Ha, maintenance ni maksudnya adalah kita nak, bila kita dah rawat, kita dah betulkan dan kita nak maintenance. Seterusnya apa? Kalau kita tak ada maintenance, nanti kita kembali pada asal. So, apa yang kita nak maintenance kan selepas kita heal? Alright? Adalah tentang apa yang perlu berubah. Kita tak boleh buat cara lama dah. Dah tak berkesan. So apa anda perlu lakukan? So ada ritual dia. Ritual ni maksudnya ada aktiviti harian yang perlu anda buat. Apa yang perlu anda selalu buat. Dan perlu ada dapatkan feedback dari suami. Selepas kita dah buat, kita dapatkan perubahan. Apa kesannya? Apa nak tanya? Dan berikan skala kepada suami supaya kita boleh sama-sama ada komunikasi yang jelas. Sebab ramai orang kata, saya tak tahu nak tanya apa kat suami saya. Saya tak tahu, suami saya tak bercakap. Sebenarnya suami nak bercakap kerana dia pun tak tahu apa nak jawab. Lepas tu bagaimana anda boleh bersama-sama mendapat feedback antara satu sama lain? Dan bagaimana supaya you dengan suami you boleh bersama-sama bertumbuh to the next level? Bagaimana untuk mencipta, belajar bersama-sama, mencipta pertumbuhan diri dalam hubungan tu?